warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Pertama-tama mewakili segenap karyawan PSSI dan seluruh stakeholder sepak bola, ucapkan selamat ulang tahun ke-76 Republik Indonesia yang kita cintai. Ini adalah hari di mana kita akan mulai mengingat apa yang sebenarnya kita perjuangkan dan merayakan kemerdekaan negara yang tercinta. Mari bersama-sama kita bangkit dan berjuang di tengah pandemi corona yang melanda di negara kita tercinta hingga saat ini. Jadilah pahlawan di bidang masing-masing, serta marilah kita menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur membela negara kita. Begitu pula dengan kondisi sepak bola kita, kita telah berjuang sekuat tenaga untuk kembali melakukan kompetisi dan mengikuti event baik FIFA, AFC, dan AFF. Kami tahu begitu besar harapan seluruh rakyat Indonesia untuk kembali memutar kembali roda kompetisi. Akan tetapi, kita menekan kembali perjuangan pemerintah dalam menanggulangi para korban corona. PSSI juga turut berkomitmen untuk turut membantu mengurangi kemungkinan penyebaran klaster COVID terus bertambah. Marilah kita bersama-sama memahami dengan kondisi saat ini dan tetap berjuang dengan mematuhi segala protokol kesehatan dengan ketat untuk persiapan hari yang lebih baik. Harapan selalu ada dan kami akan selalu berjuang untuk mewujudkan harapan tersebut, yakni sepak bola yang lebih maju. Sepak bola maju, PSSI jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.